Polsek Sawan bersama tiga pilar menggelar operasi protokol kesehatan di tempat hiburan yang ada di wilayah hukumnya. Kegiatan ini untuk mengantisipasi COVID-19 varian Omicron. Sasarannya adalah pengunjung tempat hiburan. Dalam razia tersebut, petugas mendapati banyak pengunjung yang tidak memakai masker maupun pengelola yang tidak mematuhi prokes. Semisal pengunjung tidak menggunakan aplikasi pelindungi dan belum divaksin. Bagi pengunjung yang tidak mematuhi prokes, langsung dilakukan vaksin dan swab di tempat. Namun hasilnya tes semuanya negatif. Saya masuk sini wajib ada peduli minum. Dan penjenengan, gimana bisa masuk ke sini jenengan nggak ada peduli minum? Iya. Nggak apa-apa, nggak jujur aja. Jenengan berarti masuk nggak pakai peduli minum? Ya. Nggak apa-apa, ngomong jujur aja mas, nggak ada masalah. Berarti jujur. Nggak apa. Ini udah benar, di bawah kemana-mana untuk vaksinnya. Ini vaksin sudah. Ya, kita swab ya mas ya, ya pak ya. Gak apa-apa bisa tapi hasilnya positif atau negatif, mudah-mudahan negatif ya. Untuk mengetahui jenazahnya. Menunjukkan sudah vaksin kedua dan aplikasi peduli lindungi digunakan, maka kita bisa mencari yang lain. Ternyata malam ini kita mendapatkan satu pengunjung yang belum vaksin kedua dan sudah lewat dan aplikasi peduli lindungi tidak digunakan. Ini langsung divaksin on the spot ya? Ya, kita lakukan vaksin on the spot oleh Puskesmas Pasif ya, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Ya, salah satunya kita mengantisipasi varian baru. Ya, sebelumnya juga kita selalu konsisten untuk melakukan kegiatan ini tiap malam dan tiap hari. Karena varian baru ini sangat cepat penularannya, kita tidak ingin menjadi pemadam kebakaran setelah terjadi banyak yang terkena Omicron. Sementara ini semuanya negatif. Jadi kalian itu membantu pemilik RAU ini